saking ngawang kejang majang rencana sudah mampu lanang istri sana panggian kejang riantuk ke nipi jaging aturan pemuka peridangkan bikin aturan pemuka riantuk tinggi hati-hati pemukaan pemukaan. Kiri, pen kiri. Nah. Ya, up, stop. Nomor 1 pada kita Bapak Sari Nesatkan Penasalikan. Ngiling Ratu Puran Agung Wesu adalah Kutat Cukar Ratu 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 Swastiastu, Rajang Sore, semeton sama-sami sejebab Bali, Titiang, Juru Benesa Adat Kesiman, Mangkin, Sedang, Margiang, Indek Prosesi, Tawi Ritual Pengrebongan. Pengrebongan iki wantah edan pengilen sani wenten ring desa adat Kesiman. Minakadi kawentenan wenten tigang paletan ring pengilen puniki. Minakadi kawentenan ring manis galungan. Nah dike wenten pengilen wantah ngebekin. Dike mewaste ngebekin gados wenten pinunas. Pinunas amerte ring galah punike. Tur ngelanturang punike wenten edan kaping kali. Inggayan punike ring mendak merde sapunike dados pemarginya ni ring paing kuningan ring somo paing punike kering kaping tiga puniki dan puniki inggayan punike inggih pengrebongan puniki sani kemargiang ring rahino mangkin ring raditipon sani kemargiang oleh sami desa adat Kesiman. Sane katahnya nih, sami juga sedua banyak tegak. Kita tentang pengrebong. Ngerebong, nah dari Tinyon Semiotika. Teori Semiotika kita dapat artikan, maknai, ngerebong itu tiga arti. Pertama berasal dari kata ngereh baum, karena dalam mitologinya ngerebong itu ada tuntutan sampai pukulnya itu berada di luar itu untuk Kesiman bisa menaklukkan Sasak waktu itu dengan ngereh lemah. Ngereh itu sendiri bisa diartikan suatu penyatuan skala secara religius dan ngereh itu dalam kamus bahasa Bali juga diartikan memimpin. Lalu lemah di sini bisa lemah itu diartikan perang, lemah ini juga bisa diartikan pelemahan atau bumi. Maka di sana ngereh lemah itu mungkin maksudnya bisa adalah menjadi seorang pemimpin. Nawang kejang, majang
dan duwe sampun kato negane jero mangku sedang pake nasib dia jero mangku jadi ngaturan pengumpah perintah-perintah di negara pengumpah di antar piranti pengumpah siapkah Anda menjadi seorang pemimpin gitu. Nah, ini ngereh lemah. Nah, tadi kata ngereh ini, sedangkan bong itu karena ada penyanyian dari A dan U, makanya ada penyatuan Akasa dan Pertiwi. Makanya saat ngereh bong itu nyanyian dulu, nyanyian. Pertiwi dinaikkan kepada sadag-sadag atau yurup-yurup, yurup-yurup, setelah ras, baru sesuhunan diturunkan, disatukan. Nah, ini ngereh bong pertama, kata pertama diartikan. Kedua, ada ngereh bong. Kita mengacu kepada teori iringan musik pedalangan. Ketika musik pedalangan itu mengangkat gending rerebongan, berarti keluar adalah wayang-wayang yang romantis. Romantis lebih kepada wayang-wayang yang menari. Makanya ngerebong itu sendiri adalah bergerak atau beraktivitas secara berputar. Nah, ini ngerebong itu dapat diartikan seperti itu, menari. Nah, setelah itu, karena menari itu berat, dalam bahasa Bali masa ulah yang bergerak dengan sistem gerak yang dimaksud di sini mengacu kepada pemutaran menari kiri, yaitu prasawiya untuk mencari amerta harus diputar ke kiri. Nah, makanya baru amerta itu kan keluar. Begitu juga ketika kita berbicara tentang kosmik, makanya di sini memakai sistem kosmik itu ketika ada guling penyujuk. Guling penyujuk inilah sebenarnya dilingkari, bukan wandilan. Karena guling penyujuk terbuat dari babi yang belum dikebiri, masih talusnya. Talus simbol poros, poros kurus, lingga. Makanya ketika bumi masih bergerak pada porosnya, kesejahteraan pasti akan ditemukan. Nah, sedangkan kata ngerebuang ketiga adalah ngerebuang. Ngerebuang itu adalah menetralisir, nyudo malo, pembersihan. Nah, inilah ada sistem penyudamalan atau mengharmoniskan kembali sistem alam yang sering disebut kosmik atau bergeraknya komponen secara sistemik. Mungkin itu ngerebong yang kita bisa maknai secara semiotika. Terima kasih. Ya, Guru Anom, pernah nggak ngerebong ini tidak dilaksanakan dan apa akibatnya? Gitu? Apa ada dampak yang kalau tidak melaksanakan pengerebongan ini? Kalau menurut cerita-cerita penglisir-penglisir dulu sempat, cuman tidak begitu apa begitu dilanjutkan. Efeknya sudah jelas ketika waktu itu sistemnya mau dirubah, sistemnya dengan di sini kan memakai sistem sangkul putih yang maunya dirubah dengan sistem saiwa yang mungkin ini terjadilah kegagalan dalam panen, soalnya merana sasab rana itu merajalela di kesiman. Nah, dikembalikanlah kepada sistem uluapa, atau sistem kebayan, dan sistem sangkul putih itu. Makanya, dari semenjak itu tidak berani lagi, tidak akan melaksanakan. Makanya ngerebong ini sebenarnya kalau kita lihat, mengacu kepada daerah lain, mungkin Karangasem, Banda Kutip, ini sejenis musabe. Makanya dalam satu bulan, di kesiman musabe tiga kali. Makanya kita mengacu kepada manuskrip karyanya Ida Pranama Desi Demen, di sana disebutkan, yang pratimo sekuning desa ginosongan kalinggihana mari kanang balik panjang inaturan upacara musabe ngaranike. Makanya komponen itu ada ketika ini semua pratimo yang ada di desa adat kesiman memang lunga dan diaturkan persembahan lah sini musabe gitu. Makanya ngerebong itu bagian dari musabe dalam sebenarnya. Manis galungan musabe desa, paing kuningan musabe ini dan di telepon benang sio ini adalah musabah dalam, makanya tiga kali pengusabahan dalam satu bulan. Nah, niki peserta yang artinya nanti yang ngereh atau yang nanti kerauhan itu orang-orang terpilih atau penatih atau memang begitu saja gitu. Kalau untuk yang pendukung, karena di sini memakai di kesiman sendiri memakai sistem tata dewa tata keratuan. Semua itu sudah tersistem dia. Yang mana boleh mengapa, yang mana bisa di mana, gitu. Okay. Makanya istilah mangku di kesiman itu sebenarnya tidak dikenal. Tapi yang lebih tren di kesiman itu adalah perkulit. Perkulit itu adalah wadah mediasi-mediasi. Nah, ketika beliau sudah mabusana, nah, tidak ada perkulit lagi. Beliau itu
sungsungan, karena di sini istilahnya ratu, karena sistemnya dipakai ratu membala nato, nato membala raja. Makanya di sini tidak dikenal betara, dikenal adalah ratu. Karena ratu desa, ratu dalam, ratu usah, kepuri pun kita ratu dewa agung. Nah makanya inilah tata dewanya, tata dewa, tata keratuan. Sistem dewa-dewa itu ditata bagaikan raja-raja. Makanya operasional, yang sebut polem itu bagian operasional. Dan itu pun terbagi, ngurah agung, penyarikan, ngurah samangan, ngurah penginter. Dari transformasi dari atas ke bawah ini, ngurah agung yang mencatat, nyarikan. Setelah nyarik mau melemparkan catatan itu kepada ngurah samang yang mempublikasikan. Setelah kan yang menjalankan, penginter di bawah yang melaksanakan itu. Ini sudah tersistem seperti itu dia. Makanya saat kelautan itu, dasaran atau pelawatan sudah dengan patihnya. Kecuali ada perkecualian. Mungkin kekurangan dari patih di sana. Salah satu memangnya, di sana seharusnya patihnya 12. Tapi ketika ke sini bisa 6 orang. Tapi di sana membutuhkan harus ada 7-8. Inilah menjadi mediasi di sini lagi. Pasti orang sini dicari yang saat itu memang fokus anunya kosong dia, pasti masuk ke sana. Jadi di areal pura ini tidak mungkin dari luar. Dari luar ya. Ya. Berarti memang ada keterkaitan. Keterkaitan. Pasti. Lanjut dan terlalu
Ayo dah. Inayang-inayang para kameramen mundur malu bede. Inge, sampo ngeransak nido. Areng bali yasene. Kajana ragane bede, kauha ragane bena bede. Ngerade saturun di tiang sampun mau pari dam-dam. Aturun di tiang mau pari dam-dam. Sane panduk mau mundur. Ubon-ubon duen dalem. Oraris tumul duwe. Inayang-inayang para kameramen mundur malu bede. Kajana ragane bede, kauha ragane bena bede. Sedikit pada jalan, harus tumul duwe pemerakan, tumule pemerakan, bina keserati. Ya,
Naris para kameramen lunasi jauh mundur-mundur malu. Kajian raga ni ngangsa kajian tapi ngangsa. Kalau pelikan dan bumbung, pencalang duit aduran dia nak dama. Pencalangnya aduran dia nak dama. Saran sami. Thank you.
pun boleh pada bu. Jeruk jeruk pada bu. Jeruk pada bu jeruk. Yang jeruk pada bu jeruk. Jeruk. Ya, ya, ya. Masuk. Ya, ya. 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 Ya, ya